Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Scorpio di tanggal 23 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Five of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini, beberapa pekerjaan yang tidak kamu kuasai membuat sulit untuk menyelesaikannya. Jangan ragu untuk meminta bantuan kepada seniormu atau atasan kamu. Jadi kalian jika memiliki kesulitan dalam bekerja, kalian jangan ragu-ragu atau malu-malu untuk meminta bantuan. Itu karena jika kalian malu, itu akan mempersulit pekerjaan kalian. Tetapi jika kalian berani untuk meminta bantuan kepada senior atau atasan kamu, pekerjaan kalian akan sangatlah mudah karena kalian dibantu dengan senior atau junior kamu. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Four of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang lancar-lancar saja. Justru bisnis kalian di hari ini akan banyak mengalami keuntungan karena banyak yang ingin bekerja sama dengan kalian. Customer kalian juga sangat pintar dalam memilih daya tarik customer kalian, sehingga customer kalian di hari ini juga cukup banyak sehingga dan bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Ace of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwa sayang asmara kalian di hari ini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan. Masalah yang rumit membuat hubunganmu semakin retak. Cobalah untuk bersikap dewasa dalam menyelesaikan setiap masalah dengan pasanganmu. Jadi kalian ini setiap ada masalah kalian harus menyelesaikannya. Jangan kalian lari dari masalah. Kalian harus menyelesaikannya. Kalian harus sering bicara dengan hati ke hati. Menyampaikannya juga harus lemah lembut. Jangan kalian ini pakai emosi. Jangan kalian menyelesaikan masalah pakai emosi, pakai gengsi, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru itu akan membuat masalah baru lagi di hubunganmu. Dan saya sarankan untuk kalian, kalian harus bisa menurunkan ego kalian, membuang gengsi kalian agar hubungan kalian ini tetap awet dan kalian juga akan bahagia-bahagia saja. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Seven of Wands.
Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini sedikit lebih lega baru saja menerima gaji. Terakhir teman bisa jadi ide yang sangat cemerlang. Jadi keuangan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar, karena di hari ini kalian akan ada pemasukan-pemasukan, entah itu dari usaha kalian atau pekerjaan kalian di hari ini akan ada gaji yang sangat lancar, sehingga keuangan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga ke